Pemerintah Kota Manado menghadiri acara peringatan hari ulang tahun keempat Kerabat Ngopi Ceria Manado, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023, di Taman Berkat, Kota Manado. Hadirnya pemerintah Kota Manado merupakan wujud apresiasi terhadap para anggota KNCM yang notabene merupakan warga Manado asal Jawa. Di tengah anggota KNCM dan warga Manado asal Jawa, Wali Kota Manado, Andre Ango yang diwakili Kadis Perindak, Hendrik Waroka mengatakan, Kerabat Ngopi Ceria merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan di Kota Manado yang aktif dalam menciptakan kerukunan. Wali Kota Manado berharap, di hari ulang tahun keempat ini, Kerabat Ngopi Ceria Manado tetap menjaga kekompakan yang dibalut dalam bingkai persaudaraan, semakin sukses dalam berorganisasi, serta dapat bersinergi dan bersama-sama membangun Kota Manado. Sementara itu, Ketua Umum Kerabat Ngopi Ceria Manado, Subakri mengatakan, di ulang tahun keempat ini, KNC Manado akan terus fokus melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat Manado dan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya, terutama kita meningkatkan silaturahim antara perkumpulan ormas dan juga komunitas, saling silaturahim, saling membantu, bersinergi sama mereka juga pemerintah. Saya selaku Ketua KNC mengucapkan banyak terima kasih atas jajaran pemerintah Kota Manado, terutama Bapak Wali Kota Adriano dan Wakil Terdekat Suara. Untuk program ke depan saat ini ya tetap membangun, menggali, selalu menggali ya terutama sosialitas untuk seluruh warga Manado.